Di Sinyal Banjiri, kali ini saya ingin mencoba untuk unboxing sebuah alat pengukur tekanan darah atau biasa sering kita sebut dengan kata tensi. Nah, jadi ini adalah alat pengukur tekanan darah dengan kode berikut yaitu CK120S. Yuk kita lihat. Oke sahabat Albanjeri, ini adalah blood pressure monitor CK102S. Langsung saja kita buka tanpa melihat kotak-kotaknya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada dilapisi kembali dengan seperti kotak plastik. Ini biar memudahkan dalam membawanya ini. Biar nggak terbentur, nggak tertekan gitu. Jadi ada tempat untuk meletakkannya seperti kayak kacamata gitu juga. Nah, teman-teman, jadi di sini ada alat pengukur darahnya. Oke, kita lihat di sini untuk bagian depannya begini. Kita kletek. Wow. Mantap banget. Kita coba untuk kasih baterai ya. Gimana ya ini? Oh, gini aja dibuka dari samping aja ternyata. Oke, kita isi dengan baterai. Jadi baterainya ini sudah Albanjeri beli terlebih dahulu ya. Nah, langsung menyala tadi. Nah, gitu. Kita nyalakan. Wow. Kita lihat untuk bagian belakangnya terlebih dahulu. Wah. Ini udaranya mulai menaik ini. Kalian lihat gak? Wow. Coba kita kasih ke tangan ini. Ini pasangnya gini ya. Ke tangan. Nah, gini teman-teman. Kita ulang. Gimana ya? Albanjeri nggak tahu juga. Oh, kita ulang. Wow, 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 wow. Tangan Albanjeri mulai. Wah, langsung kempes. Cepet banget. Gak sampai yang kencang banget gitu. Kok bentar banget ya? Ada apa dengan produk ini? Mungkin ini hanya salah satu saja yang kondisinya begini. Jadi ini nggak fungsi seperti yang diharapkan. Nggak, rada aneh gitu. Nah, kan langsung. Nah, langsung kempes. Nggak sampai tangan Albanjeri pun nggak sampai tertekan. Coba kita kencangkan lebih terlebih dahulu. Kita coba lagi. Benar sih, ini harganya murah, tapi ya gitu, ada kekurangan. Nah, wah, gak asik nih. Nah, jadi gitu ya teman-teman, mengenai tensi yang Albanjeri beli ini. Nah, jadi tensi itu gini ya aturannya. Jadi kalau kita berada pada ambang 120 dan 80 itu paling bagus banget. Nah, jadi usahakan kita selalu berada di angka ini ya. Oke. Ya, gini aja. Nih, produknya mungkin ini produk salah satu yang gagal ini. Kita tahu produk yang lain. Atau mungkin karena harganya memang lebih murah dari yang lain. Jadi ada kekurangan ini. Karena harga itu kan gak pernah bohong. Nah, kita harus sahabat. Oh, lupa ketutup. Padahal sudah mantap ini. Padahal Albanjeri mau punya gini kan enak ini dibawa-bawa. Dibuat di dalam tas, dibuat di dalam sepeda motor. Kan enak ini. Mudah ini, gampang, kecil. Cuma satu genggaman gini aja. Nah, ya kan? Oke. Semoga bermanfaat ya. Bye bye. Jangan subscribe, like, and share ya, teman-temanku.